Baik, acara selanjutnya yaitu penyematan atribut Dewan Kerabat Siti Hamamah masa bakti 2020-2021 yang akan disematkan langsung oleh Bapak Ibu Wali Santri atau yang mewakili. Kepada Bapak Ibu Wali Santri, kami silakan untuk mempersiapkan diri. Dalam hitungan ketiga, disilahkan untuk menyematkan atribut. Satu, dua, tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan tersematnya atribut Dewan Kerabat, maka menandakan bahwasanya Ayunda memiliki tanggung jawab penuh atas berjalannya ekstrakurikuler dan keberhasilan Dewan Kerabat Siti Hamamah masa bakti 2020-2021.